البركات. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جاهة الأنبياء والمرسلين وإلى أصحابه الكرام والتابعين وأتباع التابعين وإلى الأربعة الأئمة المسلمين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وخصوصا لصاحبها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إن الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لكل لقاء الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم فقهنا في فهم الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم ارضنا فحم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيخ المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدار الأمين ربي يسر ولا تعسر ومتمن بالخير مسلمين مسلمات من رحمة الله تسمم كتب المصنف رحمه الله وعلى آله الصلاة كتب المصنف رحمه الله والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته والصلاة والسلام dinamakan sebagai khabariyah lafdhan insya'iyah makna ni kalau orang mengaji Arab ataupun dia mengaji alat mengaji kakah ilmu kakah nak faham Quran hadis ilmu nak jadi ulama nah dia ada disebut sebahagiannya istilah disebut sebagai khabariyah lafzan insya'iyah makna senang kita cerita sebahagian daripada perkataan yang termasuk di dalam kaedah khabariyah lafzan insya'iyah makna ni ialah perkataan wassalatu wassalam mudahnya tuan-tuan untuk kita faham perkataan ni iaitulah perkataan wassalatu wassalam ni dia mengandungi dua maksud. Yang pertama dari segi sudut khabari, kalam khabari berarti wassalatu wassalam ini menceritakan kepada kita tentang kedudukan salawat dan salam. Maknanya kedudukan salawat dan salam itu
sebahagian daripada syariat Islam. Wassalatu wassalam maknanya diceritakan kepada kita tentang diri selawat dan salam. Bermakna kita kena ambil faham, ambil peduli apa makna selawat dan apa makna salam. Itu orang panggil lafaz khabari. Tapi kalau dari segi sudut insya'i, maknanya perintah untuk kita berselawat. Pendek katanya, tiap-tiap kali kita dengar wassalatu wassalam ataupun sallallahu alaihi wasallam, pada ketika itu seyugianya kita juga berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya perintah. Perintah supaya kita berselawat. Walaupun tak ada innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi, tak ada, dia tak kata begitu. Dia tak kata selawatlah kamu, dia tak kata selawatlah kamu. Tetapi makna di dalam kalimah wassalatu wassalam maknanya perintah supaya kita solat. Selawat. Contoh macam kita kata Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita dengar orang kata kita pun sallallahu alaihi wasallam. Ataupun Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kerana tiap-tiap lafaz salawat itu memerintah kita supaya berselawat. Itu khabariyah lafaz isyaiyah makna. Apatah lagi di dalam kitab ni. Dalam kitab dia kata wassalatu wassalam, kita pun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ataupun kita dengar khutbah innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dua kali. Cuma kita kena ambil tahu dan boleh beza apa itu salawat daripada Allah dan apa itu salawat daripada kita manusia. Dan masalah salawat ini kalau diperoleh sana menjadi isu yang besar. Kalau diperoleh menjadi isu yang besar, di antaranya ialah salawat syifa. Sehingga ada sebahagian daripada mereka yang menganggapkan bahawa salawat syifa itu adalah syirik. InsyaAllah sahaja kita sentuh sikit. Cuma nak abang kata, salawat ni tetap ialah termasuk di dalam jumlah doa. Sunat kita mengangkat tangan. Tapi kalau kita tak angkat tangan pun tak apalah, tak dapat pahala. Kita duduk sahaja, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dah. Sebab itu dalam kunut subuh kan wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amin. Imam kan baca kan fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man adayt tabaraka rabbana wa ta'alayk falakal hamdu ala ma qadayt nastaghfiruka wa natubu ilayk. Nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala. Tak mana yang kena amin, tak mana yang tak payah amin, tak mana yang kita baca. Itu semua ada sebab-sebab yang tertentu. Kalau bukan doa, tidak disunatkan amin. Kalau yang sabit dengan doa, disunatkan kita mengucap takmin. Itu kita pekoh lah. No? Pekoh. Baik. Wassalatu wassalam. Ini orang panggil perintah supaya kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kepada dalil innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Taala dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah sunat. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam. Dengan selawat saja sekali dengan salam. Mesti disertakan dengan salam. Tak apa tadi kita sentuh. InsyaAllah. Baik. Jadi, wassalatu wassalam, dia satu lafaz perkataan yang ada makna. Dia mesti ada makna. Dia mengandung makna. Selawat yang kita selalu selawatkan dari segi sudut makna, dia adalah berupa doa dan juga tawassul. Hakikat salawat itu adalah tawassul. Tiap-tiap salawat adalah doa dan tiap-tiap salawat itu adalah tawassul. Tawassul apa? Untuk kita menjadi mulia di sisi Allah.
Sebab apa salawat? Sebab Nabi itu penuh dengan berkat. Diangkatkan darjatnya oleh Allah. Tuhan mengangkat darjat Nabi. Tuhan mengangkat darjat kita dengan sebab kita bersolawat kepada Nabi. Dengan sebab Tuhan mengampunkan kita. Tuhan angkat darjat kita. Bila Tuhan terima salawat kita dan Tuhan terima salawat daripada kita, berarti Tuhan mengangkat darjat kita. Itu makna tawassul. Wasilah. Tangga untuk kita menjadi mulia dengan sebab mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita mulia, Nabi mulia. Oleh kerana Nabi mulia, kita tumpang kemuliaan Nabi untuk kita sendiri mendapat kemuliaan. Kita nak jadi top popular. Kita tak popular. Carilah kawan yang popular. Lama-lama orang kenal lah kita. Kita tak kaya, kawanlah dengan orang kaya. Lama-lama bolehlah projek jadi kaya. Nak berlemuai, pergilah lawat kawan dengan orang berlemuai. Lama-lama berlemuai. Kita duduk semayang elok-elok, pergi duduk cari kawan orang yang tak semayang. Lama-lama tuan semayang pula. Orang yang tak semayang, nak semayang, cari kawan semayang. Kita ni nak jadi baik kan? Kita ni nak jadi baik kadang-kadang. Kita ni nak jadi baik. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Memang usaha nak jadi baik. Carilah suami yang baik ke isteri yang baik. Lama-lama jadilah baik. Itu orang panggil tagaan. Wasilah. Baik, apa makna salawat? Wassalatu wassalam. Saya pun nak cakap banyak. Saya tulis terus lah. Tuan tulis lah. Itu saya ulai sikit-sikit insyaAllah. Salawat ni dia ada tiga keadaan. Pertama daripada Allah dan yang kedua daripada malaikat. Biasanya ni selalu memang duk urai selalu dah. Dan yang ketiganya daripada kita makhluk, daripada manusia dan manusia, jin, jamadat. Dia ada makna dan salawat. Jadi semua bersalawat, Allah bersalawat, malaikat salawat, kita salawat, tapi makna dia berbeza. Sebab tu baru ni saya dengar lah dipulis sebab isu ni timbul ya. Isu apa? Isu orang kata salawat syifat ni syirik. Jadi dia cuba nak tentangkan kata salawat syifat tu syirik. Jadi pahaman dia betul, yang syirik tak betul. Yang anggap kata salawat syifat tu syirik tak betul. Yang dia ni betul, tapi kita nak perlengkapkan lagi pahaman yang betul. Sebab dia tak boleh beza. Dia kata Allah sendiri pun bersalawat, takkan kita tak boleh salawat. Tuhan je perintah suruh salawat. Jadi kita kena faham, bila orang kata macam itu, barangkali dia faham kata Tuhan tu bersalawat macam kita salawat. Itu yang bimbang. Jadi dia akan faham kata Tuhan salawat, Allah bersalawat, Allah bersalawat. Bila kata lagu tu, bukan lagu tu. Tuhan salawat maknanya ada dua keadaan. Tuhan salawat dua keadaan. Yang pertama, maghfirah. Dan rafi'ul darajah. Yang keduanya maghfirah. Yang keduanya ialah rafi'ul darajah. Jadi salawat daripada Allah dengan malam maghfirah, keampunan. Bila Tuhan berikan kepada kita keampunan, Tuhan angkat darjat kita. Jadi tiap kali dosa kita diampun, dan ketika dosa kita diampun, ketika itulah darjat kita menaik. Sebab itu mengharap keampunan Allah Taala ni suatu usaha yang mulia. Suatu kedudukan yang baik di situ. Kerana di situ ada sifat kehambaan. Maknanya setiap kali kita bersolawat kepada Nabi, salawat kepada Nabi, Allah Taala salawat kepada kita. Man sallallahu alaihi wa maratan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang salawat kepada Nabi, Allah Taala salawat kepada dia 10. Siapa yang salawat kepada Nabi sekali, Allah Taala salawat kepada dia 10 kali.
apa makna salawat daripada Allah. Sebab tu Habib Abdullah Al-Haddad dia nakal perkataan ulama tersebut dalam kitab dia Nasihat Agama Wasil Iman. Dia kata, "Law sallallahu 'alal 'abdi fi tuli 'umrihi marratan lakafahu dhalika syarafan wa karamatan." Kalau sekiranya Allah Taala bersalawat kepada seseorang hamba itu satu kali sudah cukup memadai untuk dia mendapat darjat kemuliaan ketinggian si Allah. Sedangkan sekali kita salawatkan Nabi, 10 kali Tuhan salawat. Jadi Habib Abdullah kata, kalau Tuhan salawat sekali, ini dah. Kalau kita salawat sekali, Tuhan balas 10. Habib Abdullah kata, kalau Tuhan salawat sekali, oh hebat kita. Kalau Tuhan salawat kita sekali, sudah cukup sekalipun umur kita 1000 tahun, kita akan mendapat kemuliaan daripada Allah. Maknanya selawat daripada Allah yang pertama untuk kita dengan makna keampunan. Tuhan ampun dosa kita, suci lah. Dan yang keduanya, Tuhan mengangkat darjat. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan yang kita buat akan menghapuskan dosa. Bila hapusnya dosa, terangkatnya darjat. Tapi ingatlah kita duduk dulu ni, bayang dulu tak khusyuk sampai tu dah. Tak tahu siapa, tak kenal tahu mana, dia tak tahu. Nah, kalau kita renung-renung balik, ya, tak kenal tahu. Imagine duduk tebal, duduk tetap, tak tetap dengan Tuhan. Apa siapa? Mestilah pasal. Kita duduk salawat kat Nabi ni ribu-ribu lah. Tapi apa siapa? Duduk dalam tu lah. Nah, duduk tidur banyak juga, duduk cakap banyak juga. Nah, lepas tu duduk berkhayal, duduk memikirkan tentang hal ini. Salawat tak berhenti. Berzikir, tasbih di tangan ni. Kalau sempat bayang tu tak pernah berhenti wirid. Orang makin habis ni tak lagi ni. Nah, abang kata kita ni wirid selalu tapi pasal pun derajat kita ni masih takut yang sama. Mesti ada sebab. Sebab tu dia kenal kembali kepada jalanan hakikat. Dia mesti kepada tarbiah dan didikan guru. Dia mesti yang tu tak dapat tidak. Baik, yang ni kita. Yang ni kita umat. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya terangkatnya derajat iaitu Nabi. Allah Taala bersalawat kepada Nabi berarti Allah Taala mengangkat derajat Nabi. Dalam kitab Aqidatul Najm dalam mukadimah bab salawatlah. Tak jauh ya. Aqidatul Najm dalam kitab Aqidatul Najm dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap detik dan setiap waktu terangkat darjatnya disebabkan umatnya sentiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kita ni tak ada masa, tak dalam alam ni tak ada masa, tak ada waktu ni. Tak ada masa, tak ada waktu, tak ada satu saat pun putus orang yang bersalawat kepada Nabi. Setiap detik tak dunia kita, alam kita ada berpusing ni, tak pernah putus. Orang bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap masa sembahyang ni kerana sembahyang ni waktu dia berturut. Waktu sembahyang tu dia berturut. Dan setiap waktu ada saja orang beribadat dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya Nabi tu setiap detik setiap waktu diangkat darjat dia. Tak naik. Kan? Sebab apa? Sebab kita selawat Nabi. Tapi itu perkataan yang hanya boleh disebut di dalam maqam ta'lim. Dalam maqam belajar. Nah, maqam belajar ni, mana maqam ni mana hal ta'lim ketika kita dalam menuntut ilmu ataupun kita persoalkan tentang ilmu, boleh kita cakap. Kita cakap kedai kopi tak boleh. Pasal apa? Seolah-olah macam Nabi itu berhajat kepada kita nak kena selawat baru dia nak naik. Saya faham? Nabi duduk naik darjat dengan sebab kita selawat. Memanglah Nabi duduk naik, kita selawat Nabi duduk naik, tapi bukan sebab kita. Bukan dengan sebab kita pada hakikatnya. Kalau kita tak ada seorang pun yang berselawat kepada Nabi, memang Nabi itu sudah diangkatkan darjatnya. Baik. Yang keduanya daripada malaikat ialah istighfar. Nah, ni biasa ni, ya? Memang kita kurang-kurangnya kita fahamlah kan. Contohnya bila kita baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ataupun kita selawat sendiri selawat sallallahu alaihi wasallam, kan kita faham makna selawat tu. Tak salah, dan benda ni memang jadi kebiasaan kalau di pondok memang dia akan urai.
Kalau dah biasa solat, tunggu tak mudahlah jalan terus dia. Malaikat kalau solat daripada malaikat istighfar. Apa makna istighfar? Malaikat bukan buat dosa. Malaikat bukan ada dosa dan malaikat tak pernah buat dosa. Malaikat ni iman dia, iman taba'i. Sebab itu berkhilaf ulama, setengah ulama kata malaikat ni bukan da'an, dia iman dia jenis taba'iyah. Akal pun tak ada, nafsu pun tak ada malaikat. Khilaf tu, tapi ta'im. Kalau muktamad kata malaikat ni ada akal tak ada nafsu. Sekarang ulama kata tak, malaikat ni bukan ada akal kerana dia iman dia taba'i, iman cok. Tak, kat terus. Kita ada akal. Baik, istighfar. Apa makna istighfar? Dia memohon ampun kepada setiap umat Nabi yang sentiasa bersalawat kepada baginda Nabi. Berarti setiap kali setiap kali kita bersalawat kepada baginda Nabi, kita juga layak untuk menerima permohonan apa nama doa daripada malaikat terhadap Allah. Maknanya malaikat minta doa supaya ampun kepada dosa kita. Dan yang ketiganya, kalau salawat daripada kita malaikat manusia jin dan juga jamadat ini dengan makna doa. Makna doa maknanya kita berdoa kepada Allah supaya angkatkan darjat Nabi dan kita nak tumpang darjat dia. Apa maksudnya? Kita nak tumpang darjat Nabi. Memanglah sebab Tuhan janji dah. Siapa yang selawatkan Nabi? Allah Ta'ala selawatkan dia. Jadi kalau orang yang tak mau selawatkan Nabi, orang tu tak cerdik lah. Sebab dia tak ingat janji Tuhan. Janji Tuhan tu Tuhan nak selamatkan umat Nabi dengan sebab berselawat kepada kekasihnya. Bila siapa yang kasih kepada Nabi, Allah Ta'ala kasih kepada dia. Kenapa? Nabi dikasih oleh Allah. Anta ma'aman ahbabta fil jannah, kata Rasulullah. Engkau akan bersama-sama dengan sesiapa yang kamu kasihi di dalam syurga. Maknanya kalau kamu kasih kepada Nabi, kamu akan bersama dengan Nabi dalam syurga. Siapa yang berkasih kepada ulama, maka orang itu akan berada bersama dengan ulama dalam syurga. Anta ma'aman ahbabta fil jannah. Dan juga salawat kepada Nabi SAW salah satu daripada 14 ataupun 15 alamat kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Alamat orang yang cinta kepada Nabi, salah satunya orang itu sentiasa bersalawat. Itu alamat kasih. Wali mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam alamatu. Disebut dalam kitab Quran nama tu. Tak ingat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Minhaj Muhammadiyah tu kitab disebut. Cerita bab manaqib Rasulullah, cerita bab sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syama'il. Kitab Syama'il. Bukan Syama'il Muhammadiyah, tapi dalam kitab lain menceritakan tentang Syama'il juga. Bukan tajuk Syama'il. Ada kitab macam-macam ni, kitab cerita Pak Rasulullah. Baik. Dia kata, antara alamat orang yang kasih dan cinta kepada Rasulullah, iaitulah dia banyak bersalawat kepada baginda Nabi SAW. Dan dia juga mencita-citakan di dalam hati dia untuk bertemu dengan Nabi SAW, sama ada dia dalam keadaan jaga ataupun dalam tidur. Baik, bila kita banyak bersalawat kepada Nabi, Nabi akan datang kepada kita untuk memimpin kita ke arah kebaikan. Mana Nabi jadi guru kita. Kalau Nabi kata mana boleh lah, apalah itu, letak dia lah. Memang ulama kita kata, memang ada Nabi kalau kita dah bersalawat, tapi jalanan kita jalanan guru lah. Mana kita dah mendapat apa nama bai'ah ataupun kita ambil bai'ah dengan mana-mana guru tarekat dan kita bersalawat, beramal dengan salawat-salawat yang tertentu sehinggalah 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 kali kita bersalawat setiap hari, datanglah Rasulullah untuk memimpin kita ke arah kebaikan. Sebab itu ulama-ulama dulu kalau kita tengok macam mana dia berkarah sampai 10 Juli tak? Sampai tak ada karah, tak ada elektrik, ini berkarah kita. Celah mana demo ni musafir, celah mana demo ni musafir, celah mana demo ni karah kita. Semuanya itu mendapat pimpinan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, kita dah sebut hari itu, Syekh Waliullah Ad-Dahlawi ketika dia mengarang kitab Hujjatul Baligh. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya memberi kolam untuk dia terus, untuk dia meneruskan karangan penulisannya mengenai jarh al-ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil dalam memperjelaskan tentang perawi-perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tahu?
Jadi untuk orang nak percaya, dia tak percaya pun terpulanglah. Kan? Ha, memang orang yang sudah mendapat pangkat taufik di dalam agama, dalam menyebarkan agama, di dalam mengarang kitab, mereka ini akan didatangi oleh Nabi SAW dan diberi petunjuk oleh baginda Nabi SAW di dalam mengarang kitab. Sehinggalah kitab itu terlalu memberi manfaat kepada kita. Baik, ini salawat. Yang keduanya salam. Kita ambil dulu, ada wa kan? Salawat dan salam. Allahumma salli wa. Kan? Allahumma salli wa sallim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu. Ha, sekali kita cerita ni. Ha, ni. Dia ada wa, kemudian salam. Salam, apa makna salam? Salam ni ada dua juga. Salam yang keduanya, yang pertama salam dengan makna maaf, dengan makna rafi'ul darajah, rafi'ul darajah, ataupun dengan makna tahiyyah. Tengok dalam malam Mi'raj, waktu Nabi dah sampai kepada Hadratul Qudsi, at-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu dirakamkan, dijadikan hadiah untuk kita di dalam sembahyang. Sedangkan itu adalah munajat Allah Ta'ala. Munajat Allah Ta'ala bersama dengan Nabi dan Nabi bersama dengan Allah. Itu nak terima sembahyang, tak buat terus bayangkan. At-tahayyatu lillah. Nabi berikan penghormatan yang seagung-agungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dipuji semula oleh Allah Ta'ala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salamun alayka. Nabi memuji Allah, at-tahiyatu lillah. Mana tahiyah itu dikhususkan untuk Allah, perkataan at-tahiyah. Kemudian apabila Allah Ta'ala nak beri tahiyah kepada Nabi, Allah Ta'ala sebut dengan salamun alayka. Nampak? Salamun alaika. Apa makna salamun? Rafi'ul darajah ataupun tahiyyah dengan makna rafi'ul darajah. Suatu kemuliaan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya salam yang kedua, salam yang pertama dengan tahiyyah itu ialah dengan makna tahiyyah. Penghormatan yang agung Allah Ta'ala juga berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tak lupa. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Betul tak? Kita ada baca lalu, kita tak ingat makna, kita tak hadir makna tu. Kalau hadir makna, itu orang pergi mi'raj tu. Kita tak, kita ni bulan Rajab kan? Isra' dan mi'raj. Memang peristiwa Isra' dan mi'raj ni khususiah untuk Nabi SAW. Tetapi hadiah untuk kita, kita tak sedar. Mi'raj kita dengan Allah Ta'ala sehari sekali lima waktu. 17 rakaat. Ya? 17 rakaat kita boleh mi'raj dengan Tuhan, tapi kita tak pernah mi'raj. Apa makna mi'raj? Orang pergi bak. Orang pergi mi'raj ni, orang pergi naik ke langit. Semayang ni boleh bawa kita naik ke langit. Nah, tapi kita tak boleh naik lah, kita hijab. Kita mahjub. Kan? Kita ni hijab. Tapi orang pergi mi'raj roh. Roh kita ni dimi'rajkan oleh Allah. Orang pergi bak. Alam azamu. Dinamakan sebagai alam azamu. Alam azamu ni alam yang Allah Ta'ala hanya khususkan kepada baginda Nabi SAW. Tetapi Nabi dianugerahkan ruh dan jasad. Nabi naik merah ruh dan jasad. Kita tak ada, kita jasad tak boleh, kita hanya ruh sahaja. Baik, jadi Nabi tak lupa kat kita. Nabi kata salamun alaina, tahiyyah penghormatan kemuliaan itu kepada kami, wa ala ibadillahi salihin, dan ke atas hamba-hamba Allah Ta'ala yang salih. Soalnya di sini ulama kata, minal anbiya al-mutaqaddimah. Daripada Nabi-Nabi yang terdahulu, dan Rasul-Rasul yang terdahulu, dan juga ulama-ulama, dan juga seluruh umat-umat Nabi SAW, juga termasuk di kalangan orang yang menerima tahiyyah daripada Allah. Itu mana salam dalam sembahyang tu. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Nabi minta ke Allah supaya jangan lupa umatnya. Dan jangan lupa Nabi-Nabi yang
Itu makna rafu darajat. Angkat darjat, ya Allah. Muliakanlah kami. Ya, muliakanlah kami, ya Allah. Memang manusia ni mulia. Manusia ni jahat lagu mana pun. Selagi dia Islam, dia mulia. Kenapa? Kerana sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Nah, manusia jahat ke mana pun. Nah, tapi kalau nak bandingkan dengan jin, dia boleh baik lagi. Ha, jin jahat baik macam mana pun, dia boleh jahat lagi. Ha. Yang keduanya, yang keduanya salam dengan makna, salam dengan makna syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma. Uzma. Salam yang kedua nama syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma ni tuan-tuan, istilah syafa'atul uzma ni maknanya esok waktu di padang mahsyar tengah berada dalam keadaan huhara kan. Tu orang panggil makna yang terkandung di dalam salam, tapi yang ni qada'i lah, ni qada'i. Qada'i pun tuan-tuan, bila kita renung, kita renung menasabah. Nah, menasabah sebab apa? Syafa'atul uzma ni Allah Taala bagi kepada semua nabi-nabi dan rasul. yang masih belum lagi guna syafa'atul uzma, dia syafa'atul uzma ni istilah. Istilah satu kemuliaan yang Allah Taala berikan kepada nabi-nabi dengan mereka setiap kali mereka meminta akan diberi dimustajabkan permintaan mereka. Allah Ta'ala akan bagi. Nabi Nuh minta, tenggelam umat, ini tenggelam. Nabi Musa minta, paham, habis untuk umat. Nah, lepas tu Nabi Lut, kaum Luka, kaum apa pun yang mereka menderhakai Allah dan dimintakan azab kat tanah itu, mereka juga ditimpakan azab. Tapi bagi dan Nabi Daud, ni orang pergi siapa tu semua. Nabi ni sampai kena teruk macam-macam lah. Malaikat Mayra Muhammad, aku nak tawarkan kepada kamu, nak empuk tak malah pokok kapi yang limau lah. Nabi kata jangan, itu orang pergi kelembutan. Nabi ni sebahagian daripada cermin sifat-sifat Allah. Nabi ni sebahagian daripada, Nabi ni menjadi cermin kepada sifat-sifat Allah. Itu maksud Nabi. Jadi Allah Ta'ala nak nyatakan sifat-sifat Allah Ta'ala tu di Nabi, kemuliaan Allah ada pada Nabi SAW. Itulah sifat kasih sayang yang ada pada baginda Nabi. Nak? Buat tu nak lebih mana pun orang katok kan, ambil pun hutan tak kepala kan, duri ke apa yang orang kata tak buat kat Nabi. Sabar di situ lah. Sebab tu sifat sabar ni cukup mulia. Payah pun tak boleh sabar. Sabar, makna sabar itu ketika sakit yang pertama. Bukan selepas 2-3 hari. Ini selepas 2-3 hari baru nak sabar kan. Waktu kena tu beradui. Kena-kena tu beradui. Beradui tak kena. Orang tanya, Gina, alhamdulillah lah masuk hari yang ketiga ni. Alhamdulillah puasa boleh sabar sikit lah. Sabar alhamdulillah lah. Bukan hari ketiga lah. As-sabru inda sadamati pula. Waktu kena pam, kena pertama tu. Di situlah diketahui akan erti kesabaran. Tapi padanya kita lah sabar orang awam ni. Mana sabar dengan sabar orang awas. Jadi, apa juga keadaan Nabi SAW, Nabi tetap akan sabar. Sehingga Nabi kata, tak payahlah. Nabi kata, tak payah, biar pilih lah mereka. Pasal apa, aku ni memang walaupun dia buat tu kufur dengan Allah, tapi aku masih lagi mengharapkan kepada Allah akan lahir dari kalangan zuriat mereka itu orang yang beriman kepada Allah. Apa banyak di kalangan zuriat orang kafir yang menjadi pejuang Nabi SAW. Nah, ya antaranya anak Abu Jahal sendiri. Arju antakhruja min aslabikum zurriyatan tu'minu billah. Aku harap bahawa ada nasab daripada mereka itu yang akan menjadi orang yang beriman kepada Allah. Walaupun pak dia tak beriman, tapi anak beriman. Faedah dia ada. Jadi syafa'atul uzma ni iaitulah kuasa yang besar pada ketika hari kiamat yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain, hanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Nabi mampu untuk memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia pada ketika itu. Tapi syafaat yang kepada orang yang beriman. Yang tak beriman, yang kufur, tidak ada syafaat kepada mereka. Tak kira umat siapa pun, Nabi mampu untuk memberi syafaat.
hatta umat-umat Nabi yang terdahulu semuanya mencari Nabi-Nabi mereka. Sampai bertemu dengan Nabi mereka minta syafaat, Nabi-Nabi mereka kata, hari ini aku nafsi-nafsi. Kerana aku bimbang aku pernah melakukan kesalahan terhadap Allah. Aku rasa aku tak layak untuk nak memohon sesuatu kepada Allah. Kamu pergilah kepada Muhammad. Pakat menemu pergi kepada Nabi SAW. Menemu pergi kepada Nabi, cari mana Muhammad, 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 mana Muhammad. Tak ada. Sampai jumpa Nabi. Sampai jumpa dengan Nabi. Kita cemak. Nabi kata, dahulukan umat Nabi SAW. Yang disebut dia ulama. Maknanya, syafaatul uzma, Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada Nabi supaya diberikan syafaat pertolongan kepada seluruh umat Nabi dahulu. Mengikut tarik, mengikut tertib-tertib diri, martabat, darjat seseorang. Siapa yang, ialah Nabi akan bantu seorang. Ha? Kamu berikan syafaat, Nabi bagi, Nabi bagi, pakat-pakat bagi, biarlah meru. Biarlah meru, dia turut Nabi nak pergi syurga. Ha, sehingga Nabi perintah, Nabi dah mula-mula orang yang memasuki syurga. Orang pun ikut, semua habis umat Nabi. Ha, barulah umat ni. Ha, sampai tahu tu, itu mana siapa yang tahu tu lah. No? Ha, lebih kurang macam tu lah. Jadi, apa faedah wow di sini? Faedah wow di sini berarti, apabila kita bersalawat, mesti disertakan dengan salam. Disertakan dengan salam. Kerana waw di sini ialah waw ataf. Ataf ni maknanya himpun. Kalau dalam bahasa Melayu kata, himpun. Dalam bahasa Arab kata, mutlaqul jam'i. Mesti dihimpunkan lafaz dan salawat dan salam. Maknanya tak boleh. Tak boleh kita kata, Allahumma salli ala Muhammad. Tak boleh. Makruh. Ha, jadi kalau makruh tak dapat pahala. Baru kata-kata saja. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Padahal Tuhan tak suruh begitu. Tuhan suruh Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ataupun sallallahu alaihi wasallam. Ataupun Allahumma salli wa sallim. Ataupun apa-apa salawat yang kita terima. Ada satu buku tu 1,000 salawat. Jenis-jenis salawat tu 1,000. Awak ulama saja rekod-rekod kan? Tak, Nabi aja. Sama ada mereka terima di dalam mimpi ataupun mereka terima di dalam jaga. Salawat-salawat tu semua daripada Nabi SAW. Tapi oleh kerana orang yang ingkar kebaikan dan keberkatan salawat ni, mereka sanggup untuk nak mensyirikkan orang yang bersalawat kepada Nabi. Ha, apatah lagi orang yang bertawassul dengan Nabi SAW. Sebab tawassul, tabaruk dan beristighfar. Kalau golongan salafi, kalau golongan wahabi yang bukan ahli sunnah wal jamaah, mereka itu anggap orang yang bertawassul, istighasah dan bertabaruk syirik. Kan? Jadi mesti salawat dan salam. Salawat dan salam. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala sendiri perintahkan kita supaya bersalawat dan salam. Simpul. Apa-apa lafaz salawat dan salam sekalipun tak kisah. No? Apa salawat yang kita terima ataupun sekurang-kurang salawat, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Sudah. Nak buh Sayyidina ke? Tak buh lah. Terpulang lah. Buh Sayyidina dapat pahala. Tak buh Sayyidina pun dapat pahala juga. Dapat pahala salawat. Baik. Jadi, sedikit sambung. Maknanya ialah mutlaqul jam'i semata-mata impun, iaitulah mesti diimpunkan salawat dan salam. Kalau tak diimpunkan, hukumnya makruh. Sungguh pun begitu tuan-tuan, ada sebagian ulama kita mengatakan makruh yang diberikan pahala. Walaupun makruh kan. Walaupun kita hanya salawat Allahumma salli ala Muhammad, makruh. Makruh tu. Tapi ulama tak berani nak kata. No? Ha, ulama kata, oh, sebab salawat ni makruh yang diberikan pahala tu. Pelik kan? Padahal makna makruh apa dia? Makna makruh buat. Buat tak ada. Buat tak ada dosa apa. Kalau tinggal tak ada dosa, tak ada bagi pahala apa. Tinggal pun tak ada pahala, buat pun tak ada dosa. Pak makruh. Nak dapat pahala, tinggal makruh kerana Allah baru dapat pahala. Kan? Ha. Ni awak hang tak makan belacan ni, khasdum. Tak makan belacan ke khasdum, bukan ke kerana nak taat kepada Allah. Kan?
Jadi kalau kata tak makan belacan, tak isap rokok, tak apa nama, tak makan budu, tak makan benda-benda hak busuk. Nah, kalau di kampung tu pucuk apa? Pucuk sekentut tu. Kan? Tak tahulah bahasa saya lah, tuan-tuan saya tak tahu lah. Allah dia harin nak. Oh, kalau makan buah jerin ke, buah petai ke, Allah Akbar, berbau dalam mulut. Tapi satu sedap. Oh, ubat pula tu. Oh, tapi makruh lah. Ada makruh zati, ada makruh ardi. Bak ni pun nak kena cerita juga kan. Oh, makruh. Apa makna makruh? Makna makruh itu kalau buat tak dijanji dengan siap-siap, kalau tinggal pun tak dijanji dengan pahala kecuali ikut perintah Tuhan. Nah, aku dapat pahala. Ni ikut perintah Tuhan, bukan saja-saja adat. Tak. Kalau saja-saja adat, nah, tak dapat pahala. Tinggal haram pun tak dapat pahala. Ha, tu nanti dia ada sebut dalam bab apa nama rukun Islam. Nanti ada kita sebut insya-Allah. Ha. Cumanya dalam bab makruh, dalam bab solawat ni makruh yang diberikan pahala. Ha, setengah ulama dia tak kata makruh. Dia kata khilaful aula. Maknanya kalau kita solawat saja tanpa kita sebut salam, ini khilaful aula. Dia tak kata makruh. Dia kata khilaful aula. Apa makna khilaful aula? Tak berapa comel. Tak berapa cantik. Tak berapa bagus. Ha, tu khilaful aula ni mana tak berapa bagus. Nabi-nabi rasul-rasul ni jangan kata benda makruh. Jangan kata benda makruh. Benda khilaful aula pun tak buat. Benda haram tu biasalah. Kan? Tapi harusnya nabi-nabi ni litasyri' kerana mengajar syariah. Kan? Nabi ni makruh kalau kata buat benda haram pun kerana litasyri', mana wajib juga. Nabi ni buat kan tinggalkan hukum dia semua wajib. Sebab litasyri'. Tapi cuma hukumnya perbuatan nabi tu ada yang perbuatan nabi tu dia mengeluarkan beberapa hukum yang kita dapat kenal pasti sebagai syariat. Ha. Siapa yang menentukan? Ulama mustahid lah, bukan kita. Ah, bukan kita. Ha, gitu. Baik, jadi nabi-nabi rasul-rasul ni dia tak akan buat benda makruh. Haram apatah lagi haram dak, syubhat dak, makruh dak. Dia mengajak dia sampai kepada khilaful aula pun. Nabi-nabi ulama kata tak buat. Khilaful aula. Khilaful aula ni apa dia tuan? Ha, khilaful aula ni. Ha. Kalau duduk depan orang muak, muak. Muak sampai nampak anak angkung. Haram tak tutup mulut kan. Itu orang panggil khilaful aula. Kalau bahasa Kedah ni orang panggil lelah. Ha. Lelah. Khilaf apa nama menguap korek hidung kan. Ha. Nak sebut pun malu ya. Ada jenis orang ni kadang-kadang duduk depan orang dia tak tahu malu, dia ketuk ikut dan dia. Oh, dia bagi kan. Ya, ha, tu jenis khilaful aula tu. Jenis korang ada meludah ikut dan lah. Piang, piang, piang juga. Kita meludah je kan. Nak meludah tak apalah, tapi jaga adab. Kerana meludah ni dia boleh menyebabkan menyakiti hati orang ni. Ha, dia menyakiti hati orang ni. Maknanya tiap-tiap perkara yang boleh menyebabkan hati orang ni terasa, tolong jangan buat. Ya. Kadang-kadang tak sedar. Kita tak sedar. Kata kita buat tu hati orang lain sakit. Tak payah kata di luar, kadang-kadang di dalam rumah kan. Dalam rumah kan. Masa ada cinta dia kentut pun tak bunyi. Kelala ni lah. Habis satu rumah. Ha tu, tak kira lah suami ke isteri. Kita ada kata tak apa lah isteri. Nah, isteri pun kena jaga ya, hati dia. Anak-anak ke isteri ke, tak kira lah siapa pun. Dia mesti jaga hati. Maknanya tidak melakukan perkara ataupun perkataan perbuatan yang menyebabkan hati orang lain jadi cakir. Ha, jadi benci. Ha, ni semua masyarakat kita dia tak jaga adab. Dia tak jaga adab ni masalah lah. Baik, jadi setengah ulama kata salawat tanpa salam ni orang panggil khilaful aula. Khilaful aula ni maknanya tak lebih, tak berapa comel. Ha, kena buat hak comel. Ha, kena buat hak comel selalu. Kita ni dah tak sempurna. Kena buat lagi, kena ikut hak jadi sempurna lah, hak bawah kita ni jadi sempurna. Orang pandang kita ni jadi mulia. Nah. Walaupun kita ni tak mulia. Usah lah.
Baik. Jadi macam-macamlah cerita pasal solawat ni, panjang lebarlah. Saya pun tak apa nak pandai tak lebih sangat. Boleh lebih kurang itulah. Wassalatu wassalam, kita tengok sikit. Wassalatu wassalam, solawat dan salam. Maknanya perbanyakkanlah solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara kesimpulannya. Bila kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni banyak, insya-Allah di situ ada ruang pintu untuk melepaskan segala kesulitan. Satu solawat yang saya terima daripada guru. Ada seorang dua guru-guru solawat yang saya terima solawat. Solawat itu terlalu mudah. Kalau kira jenis solawat tu banyaklah kita terima daripada guru. Tapi solawat yang masyhur, solawat yang masyhur yang selalu diamalkan. Atau guru-guru daripada Indonesia juga meriwayatkan benda yang sama. Orang panggil solawat ad-dhikri. Ad-dhikri. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya rasulallah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni, qallat hilati adrikni. Itu satu riwayat. Satu riwayat yang lain, assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah, khudh biyadi qad daqat hilati adrikni. Cukup amal solawat itu insyaallah tuan. Nah, insyaallah solawat adrikni insyaallah. Lama-lama azat teringin nak nikah empat insyaallah. Belakang senyum lah. Mereka kata kacau lah. Sakit apa pun insyaAllah. Adrik ni. Tapi tak boleh lah. Ini dia tahu terui lah. Amal terui. Ini nama amal lah. Saya, dia cakap. Dalam bila dah guru bagi ni, guru saya yang saya terima pun dah tak ada lah. Meninggal lah. Jadi nak banyakkan pahala untuk dia tu. Tuan-tuan pun amal. Lalu kita balik buat lah. Dia ada tapi benda ni kita kena faham lah. Maknanya bukanlah lelah tu untuk selesaikan masalah kita. Bukan itu. Dari selawat isu tu betul diri kita lah. Boleh. Tak ada betul lah. As-salatu wassalam. As-salatu wassalam alaika. Ni Wahbi tak suka ni sini. Nah, dia ambil dia lah. Ya Sayyidi. Sayyidi ni Nabi ya. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Kalau ya ni kena macam ya Rasulullah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bukan amin amin ya rabbul alamin. Ya huruf munad, ya huruf nida. Munada kena fathah. Ya Rasulullah. Bukan ya Rasul, ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Mudhaf ilayh. Khudh bi yadi. Tani. خذ بيدي ني خذ بيدي معنى خذ ني pegang tangan pimpin aku ya Rasulullah, tolong bawa aku ya Rasulullah, tolong pimpin aku. Khudh biyadi, kita merayu dekat Nabi. Sebab tu buat orang ni kata syirik. Sebab apa? Dia minta ke Nabi, bukan kita minta ke Nabi. Nabi tu orang mulia. Nah, kita nak jumpa raja. Jadi jumpa menteri, awak boleh pergi jumpa menteri tu ya. Kena jumpa PA dia dulu lah. Nak pergi dekat Tuhan, kita mana boleh pergi terus ke Tuhan, jumpa PA dia. Siapa dia PA yang dekat dengan Allah? Nabi lah. Faham gila lah. Nak minta kerja, aku nak pakai orang dalam. Ni nak masuk syurga. Muka anak aku boleh masuk syurga tu. Muka atas mana? Nak cakap boleh gitu kan, tolong aja lah. Bahasa kasar tak apa. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi. Riwayat pertama, tapi tak yalah saya bagi yang saya ambil daripada guru lah. Guru saya sendiri lah. Khudh biyadi, qallat. Hei!
sempitlah. Qallat haylati, qallat dia sikit. Qallat haylati, ha ya lam ya ta, ta ya haylati. Adrikri, ha ni tajuk dia. Adrikni. Qallat haylati. Ini riwayat yang pertama yang saya terima. Belai daripada riwayat masyhur. Riwayat masyhur qad daqat haylati. Yang ni banyak orang baca. Yang selalu orang amalkan qad daqat haylati. Tapi yang saya sendiri amalkan ialah qallat haylati adrikni. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah khudh bi yadi qallat haylati adrikni. Bagaimana caranya? Tiga hari puasa. Pertama, tiga hari puasa. Yang kedua, selepas maghrib. Nah, tiga hari puasa. Tak kira lah mula hari puasa. Puasa tiga hari. Selepas maghrib, 114 kali. Selepas 3 hari, settle, amalkanlah banyak mana pun. Sehari 1,000 ke, 2,000 ke, 10,000 ke. Paling-paling kurang pun tak ada, okey lah. So, paling-paling kurang pun 100 lah. Selepas daripada habis 3 kali ni, 3 hari puasa dengan 114 kali selepas maghrib tu. Maknanya selepas maghrib ni antara maghrib dengan isya. Lepas pergi salam tu terus jalan. Nah. Pagi jalan itu, ya. Jadi saya ijazahkan kepada tuan-tuan seperti mana diijazahkan kepada saya. Tak terima. Ha? Kemudian kata musanna wassalatu wassalam ala terjemah. Boleh baca lah. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya rasulullah ya khutbi adi qallat haylati adrikni. Salawat macam-macam lah, ikut kita, kita duduk salawat dah pun tak apa. Nah, salat tafrijiyah ke analiyah apa pun dah sendiri, salawat sila, suka hatilah salawat apa pun. Salawat syifa. Oh, sakan tu salawat syifa tu. Salawat syifa ni sakan tuan-tuan. Nah. Dia salawat syifa ni ibarat dia. Dia serupa air yang memadamkan api. Ibarat salawat syifa ni. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa syifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Salawat ni ibarat air memadamkan api. Tuan-tuan. Jadi saya pernah dulu ditegur oleh seorang guru saya lah. Saya ambil satu amalan yang tertentu. Orang panggil apa? Tutup lebay ni dia kena ada senjata. So orang kita lah. Lebay-lebay ni dia kena ada senjata. Senjata ni tak nanti guna. Bukan senjata tu. Senjata lain ilmu hikmat. Saya pergi ambil satu pergi mengaji lah sebuah kitab yang dinamakan Nuktatul Ajlan. Kitab ni cerita hikmat tak kau. Lepas tu ada satu peristiwa yang berlaku ke atas diri saya. Lepas tu saya ambil amalan tertentu lah. Jadi sebab tu ada orang yang kena isim. Ada orang yang kena isim ataupun ada orang yang bila dia beramal ilmu perang dia. Sampai orang tak berani dekat dengan dia. Tak berani dekat. Sebab tu orang yang beramal dengan ilmu perang ni, muka dia perut. Orang yang tak nak dekat tak ni. Sebab tu tuan-tuan guru semua, kita tak mari nak tengok. Pasal apa? Ayat-ayat Quran ni panas dan sebabnya. Masa saya mengaji pondok dulu, dia ada seorang hamba Allah tu, dia pergi ambil amalan. Tapi salah cara. Dia buat amal tadi ni, dia tak ada penawar. Maka yang menjadi penawar kepada perkara-perkara tadi, isim dan sebagainya, ialah salawat. Saya kenal. Bila kenal tu, pergi kat tempoh tu, kata hang bodoh. Hang tak buat. Hang tak tawar. Tawar apa tu? Tawar dengan salawat syifa. Ha, salawat syifa
dia kata apa? Syirik. Gila pernyataan ni. Ada orang pula. Lah. Di kampung saya, habis dia buang ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah. Kan boleh. Dia tarik habis tauliah. Dia bagi tauliah ni, bagi-bagi tauliah, bagi-bagi tauliah. Pak kami mengajar ah. Lepas tu dia buat penyusunan semula, dia tarik habis tauliah. Ustaz-ustaz mengajar ni. Ahli sunnah wal jamaah ni, dia tarik habis, tak bagi mengajar. Lepas tu dia suruh habis-habis ni semua mengajar, masuk masjid mengajar. Masuk pergi kampung saya. Kali pertama, minggu pertama. Minggu pertama. Dia buat kacau. Pasal kes tu, kes niat. Niat semayang? Kita semayang ke ke dunia apa lah? Pipi nak semayang dengan apa je? Ha, kali pertama. Kali yang kedua, kali pertama kawan-kawan dah mula cakap kat saya. Mula dia tanya ni macam mana nak buat ni ustaz ni, dah masuk dah apa? Layan dia dulu. Ha? Ha. Masuk kali kedua, dia pun kata, ustaz ni dah mula bercakap pelik-pelik. Nah, cakap pelik, dia kata, salawat syifa tu syirik. Ah, lagi mamak apa ni? Masuk minggu ketiga tinggal ustaz dengan Tok Bilal, Tok Imam pula balik. Ah, tu dia ajak Tok Bilal tu seorang, Tok Bilal tu sebab dia nak tunggu mayang insya-Allah ni nak azan. Saya tak tahu kah ni ada ke tak ada. Sampai terus tu tuan-tuan, dia berani hukum kata salawat syifa tu syirik. Jangan kata lagu tu. Baru ni kalau tuan-tuan ingat, kalau tuan-tuan perasan siapa yang duduk rumah mungkin macam-macam ni duduk di syurau tu kan. Hari Ahad malam Isnin baru ni minggu lepas. Ini apa? Bukan malam, bukan semalam kan? Minggu sudah tu. Minggu sudah. Apa hari bulan tu? 20 lebih. Bulan 3. Dalam TV 9, minta maaf. Nah, dalam TV 9, tajuk yang ditulis dalam TV 9 tu, berita. Tajuk dalam TV 9, berita. Tajuk dibimbangi hilang pergantungan dengan Tuhan. Ni bab akidah ni. Dibimbangi hilang pergantungan dengan Tuhan. Apa yang agenda ataupun isi kandungan daripada tajuk tu? Di antaranya ialah ayat kursi, di antaranya ialah ayat 1000 dinar, ayat salawat syifa dan ayat-ayat syifa yang diamalkan oleh kita. Apabila kita kuat beramal dengan ayat tu ataupun kita menggantungkan ayat tu di rumah kita, kita berpegang kepada ayat tu, hilang pergantungan kita dengan Allah. Maknanya apa tuan-tuan? Maksud dia di situ golongan ni orang-orang yang buat tajuk tu, nak orang yang buat tajuk tu, dia nak highlightkan bahawa kelompok-kelompok kita yang beramal dengan ayat syifa, yang beramal dengan ayat seribu dinar, yang beramal dengan selawat-selawat tertentu itu adalah sebab untuk kita hilang pergantungan dengan Tuhan. Ini kerja ni kerja siapa tuan? Kita boleh faham tak ni? Takkan tak faham ni? Faham lah. Ha. TV 9. Maknanya dia kalau boleh dia nak buang semua. Kita pun faham. Syirik ni tuan-tuan kita kena faham. Ada tiga syirik. Nah, syirik yang pertama, kita faham makna tiga syirik dulu. Syirik yang pertama ialah orang yang menduakan Tuhan, ta'abbudillah. Syirik yang kedua syirik yang kedua iaitulah sekiranya seseorang itu mengakui bahawa sesuatu yang selain daripada Allah dan Rasul itu memberi bekas. Ada hak, ada kuasa untuk memberi bekas. Kita main surau dengan apa? Dengan kereta motor. Kan? Jalan kaki. Mau tak ada kaki? Mau tak ada kereta? Mau tak ada enjin kereta? Mau tak ada minyak kereta sampai? Tobat tak sampai. Maknanya itu semuanya sebab. Di sisi kita di sunnah, benda tu sebab. Putih, pisau sebabnya. Hangus, api sebabnya. Basah, air sebabnya. Nak sembuh, sakit, makan ubat. Jadi semua itu adalah sebab ataupun wasilah jalan untuk nak dapatkan sesuatu musabab. Kan? Nak dapatkan sesuatu, apa nama, hasil dia. Hasil dia, nak dapat sembuh, contoh dia. Jadi kalau kita etikot kata air yang menghilangkan darah, pisau yang memutuskan, api yang menghanguskan. Syirik lah. Syirik lah. Apa benda tu memang asas dah. Asas dalam akidah dah tu. Orang panggil dalam bab hukum adat. Wajib pada adat, haram pada adat, apa nama, mustahil adat, harus wajib wajib adat, harus adat, mustahil adat, haram adat tak ada. Wajib adat, harus pada adat, mustahil pada adat, semuanya itu hanya harus pada akal. Berarti tidak ada sesuatu yang boleh memberi bekas melainkan Allah. Allah Ta'ala yang memberi bekas. Hatta kalau seseorang itu berpegang dengan ayat Quran, sesuatu ayat Quran yang memberi kemampuan kepada sesuatu, yang beri menghasilkan sesuatu, maka juga syirik. Itu kita erti. Tapi masalahnya orang hari ini dia cepat menghukum. Hang ni, hang tak dengar kau.
orang duk patua dah jangan pergi jumpa tutup bomoh syirik. Ha. Eh takkan pergi jumpa tutup bomoh syirik? Ibu bapa tutup bomoh syirik ah. Kenapa hang tu? Bukannya istilah bomoh ni bahasa Melayu. Nah, kalau bahasa orang putih orang panggil apa? Dok. Bukan dok haji tu lah. Doktor lah kan. Lepas tu kalau bahasa Arab orang panggil tabib. Kalau lah kata jenis tok bomoh yang merapu-rapu buah tu takut juga kita. Jadi bukannya semua bomoh-bomoh ni merapu. Nah, orang kebanyakan bomoh, istilah bomoh ni dalam alam Melayu ni, istilah bomoh ni orang yang dia dapat sesuatu ilmu itu melalui zikir dia, melalui suluk dia. Nah, dia mengaji tarekat tasawuf, dia mengaji tasawuf, dia mengaji tarekat ni. Pi nak motif, pi motif zikir. Dalam kali terkandang, jadi tok bomoh. Tak jadi tok wali, jadi tok bomoh. Banyak lagu tu. Zikir. Ha, sampai dah. Tak jadi tok bomoh. Sampai dah tok bomoh tu. Balik, alhamdulillah boleh berubat lah. Ini manfaat kau lah. Kan? Jadi bukannya berubat berapa-berapa. Bukannya pakai wakilan. Bukan pakai jin tak tahu halal. Kalau berubat pakai jin, pakai khadam. Tak ada masalah apa boleh. Nah, diharuskan. Tapi orang yang nak berkawan dengan khadam jin apa tu, dia kena reti. Bukan pakai main samurono, pergi pangkal, ikut dana dah. Ada cara-cara dia. Wah, bukan dia masalah waktu. Yang penting, jaga etikot. Jadi yang kedua, kalau seseorang itu etikot, selain daripada Allah memberi bekas syirik. Bererti, kalau orang tadi dia dakwa dalam TV, dia kata, nah, dia kata orang yang beramal dengan ayat 1000 dinar ni boleh bawa kepada syirik. Memanglah kalau dia berpegang kepada ayat 1000 dinar tu yang menguntungkan dia, syiriklah. Tapi kita beramal dengan ayat 1000 dinar, kita baca alam masyarakat, kita baca apa, itu sebagai sebab. Kalau begitu, Rasulullah lah orang yang banyak mengajarkan kepada kita syirik. Siapa yang ajak kepada kita doa masuk jambat? Rasulullah. Kalau kita beramal dengan doa masuk jambat, apa sebabnya? Apa faedah dia? Apabila kita nak tidur, kita baca 30. Siapa suruh badan? Awak 30 tu lah. 30 tu kan yang mengelakkan kita daripada sihir dan gangguan sebagainya. Awak 30 tu kan? Dah. Habis siapa ajak? Nabi lah ajak. Itu orang panggil sabar. Usaha ikhtiar lah. Bukanlah benda tu yang memberi kesan, bukanlah benda tu yang memberi bekas. Yang memberi kesan, memberi bekasnya ialah hakikat perbuatan Tuhan. Af'al Tuhan. Bukan benda tu. Jadi tidak timbul masalah. Yang sebaiknya memberi nasihat, bukan terus menghukum. Nah, tapi puan ni dia nak tulis hukum. Syirik, bid'ah, khurafat. Banyaknya jadi bid'ah. Akhirnya tak lepas. Tak banyak pendedahan itu melalui pulih-pulih, dia masuk TV. Berapa banyak orang yang tengok TV? Yang tak ngaji, tak tahu asal akidah. Akhirnya yang buruk para ulama, habis selawat syifa jadi syirik. Orang pun tak berani lah nak beramal dengan selawat syifa. Oh jangan hang baca selawat syifa lah. Hang baca selawat syifa ni syirik ni. Sampai teratur. Selawat syifa ni syirik. Padahal selawat syifa tu, Masya Allah. Selawat syifa tu faedah tu besar. Gamak lelaki yang jenis panah barang tu tuan-tuan. Ni baca belakang lah. Suami-suami hak panah barang tu kan. Mbuih pula selawat syifa tu. Pala dia tu. Ada lagi, banyak lagi doa-doa dia kan. Banyak lagi. Tapi tak apalah, hak mudah-mudah lah selawat syifa. Mbuih pala dia, mbuih pala nak tidur tu kan. Baca. Kalaulah anak kita nak, kita nak pergi, orang kata apa, nak dapat ubat penerang hati. Tak payahlah pergi duk cari orang. Buat sendiri. Penerang hati ni buat sendiri, insya-Allah tuan-tuan. Baca alam nasyrah 100 kali dalam ayat buih. Baca. 100 kali. Kalau tuan-tuan baca 100 kali, 100 orang yang baca di dalam ayat. Berapa kali? 100 kali 100 orang pula. Ha. Bukan 100 kali 10, ni 100 kali 100. Ha, anak tu degil, bantah. Tak mau dengar cakap. Isteri melawan. Nah. Suami mengulang. Melihat. Baca. Ha, baca. Satu kali. InsyaAllah. Dalam ayat. Muih. Ha. Orang kena gangguan syaitan ke apa kau? Bekik yang punya.
adalah amalan-amalan ni. Tapi yang tu, mula dulu, himpun, buh, simpan dalam rumah. InsyaAllah tu kan. Ha. Tapi bukan ayat tu lah. Ha, lagi dia ingat, ha, tengok ayat satih alam masyarah tu. Ha, bukan itu. Kita buat amalan, kita buat tu kerana usaha ikhtiar. Tak ada usaha ikhtiar, ni siapalah kita. Kata Nabi sendiri pun teruk tuan-tuan. Nabi sendiri pun hijrah. Nabi sendiri pun hijrah. Tu nak bakti syariah. Nak bagi maju agama Islam, Nabi hijrah. Kalau kita ni tak maju Islam ni, tak usaha nak ke arah nak maju Islam, tak buat cara nak maju Islam, tak usaha. Macam mana Islam nak maju? Kalau kita sendiri tak usaha nak dapatkan ilmu, macam mana kita nak ada ilmu? Mana kena tak hijrah, Islam tak kembang. Nah, sehinggalah datangnya hadis dalam hijrah tak. Nah, apa nama? Apa? Tidak ada hijrah. Ha. La hijrah tak makna fatah. Tidak ada hijrah yang kedua selepas daripada hijrah Nabi SAW. Ha, tak ada hijrah. Ha. Salawat dan salam. Ada kitab kat saya tu cerita kat selawat baik dah. Tak bawa jadi banyaklah selawat. Tuan-tuan belilah kitab apa nama cari kitab Nasihat Agama Wasiat Iman Nabi Abdullah Haddad. Dalam tu dia ada cerita. Baca tu kitab Jawi pun ada, kitab Rumi pun ada, Nasihat Agama Wasiat Iman. Kitab tu cukup cantik. Tak yang lagi tak apa, kitab tu baca. Kitab tu baca. Baca itu faham dan amalkan apa isi kandungan yang ada dalam tu. InsyaAllah. Nah. Kalau ada orang baca, orang ajak silakan mengaji benda tu. Pasal yang tu dia bukan fardhu ain. Dia fardu, fardu kifayah. Hak fardu ain ni hak tauhid ni. Nah. Ha. Jadilah tuan-tuan. Wassalatu wassalamu ala turjumani uluhiyyatihi wa dalil wahdaniyatihi. Jadi itulah noh selawat dan salam yang kita bincang kita membakar malam ini lebih kurang. Mudah-mudahan apa yang kita bincang itu ada manfaat dia insyaAllah. No? Kemudian kata maksudnya ala terjumah. Ala terjumah ni dia nak cerita pula kata siapakah yang mula-mula menyampaikan ilmu sifat dahulu. Hari ini Alhamdulillah Datuk Mufti wilayah sendiri pun dah keluar kenyataan bahawa kebaikan setelah kita mempelajari ilmu sifat 20. Alhamdulillah saya suka, saya sokong setuju 100% hari ini. Nah, walaupun sebelum ni ada sikit budaya tak pun setuju kan. Tapi hari ini setuju. Pasal apa? Pasal dia sokong pengajian sifat 20. Ada faedah dia. Tak tahu Allah Allah nak ke mana kan. Tapi apa faedah sifat 20? Nah, bukan ke ilmu sifat 20 tu tuan-tuan. Tapi hasil perhasilan setelah kita dapat memahami 20 sifat itu, apa makna dia, apa faedah daripada ilmu sifat 20 tu? Faedahnya ialah makrifah. Tuan-tuan tulis sikit, apa dia makna makrifah? Makrifah ni bahasa Arab, bahasa Melayu kata mengenal. Makrifatullah maknanya mengenal Allah. Apa faedah daripada kita mengaji sifat 20? Faedah dia kita dapat membezakan makna mengenal. Kalau orang tanya kita, makna mengenal, apa makna mengenal? Maknanya membezakan yang mana Tuhan dan yang mana makhluk. Itu faedah dia. Matlamat dia kita nak kenal hak mana Tuhan dan hak mana yang bukan Tuhan. Itu matlamat. Matlamat dalam ilmu tauhid, nak kenal Tuhan dan yang bukan Tuhan. Supaya kita tak termasuk di kalangan orang yang diperbodohkan akal. Kerana apa? Ada orang yang menghukumkan sifat-sifat makhluk pada Tuhan. Dia mengajarkan manusia supaya mengiktikadkan sifat makhluk pada Tuhan. Bererti Tuhan itu bersifat dengan sifat makhluk. Tuan-tuan, semalam saya di sebuah masjid di Ampang, Bandar Baru Ampang. Masjid Bandar Baru Ampang. Semalam pergi ceramah lah. Mereka dah minta selit, pilah selit. Ha, selit. Pergi juga ceramah. Habis-habis ceramah cerita buat tajuk Ahli Sunnah macam mana? Keluar daripada masjid tu, ada seorang hamba Allah Ta'ala ni duduk sembang, duduk tanya. Saya dah cerita lah tadi tentang sifat-sifat Allah Ta'ala ni bukan sifat makhluk. Tidak ada sifat makhluk pada Allah Ta'ala. Habis-habis keluar tu, ada seorang hamba Allah ni pakcik berumah lebih kurang dalam 60 tahun. Dia main kat saya, dia kata, Ustaz. Minta maaf lah Ustaz Naum. Dia kata, Allah ni kalau tak ada tempat, Allah tu miskin. Saya pun kata, hai pakcik, tak boleh kata lagu tu. Allah bertempat tu Allah miskin. Kerana Allah Ta'ala tak berhajat.
Tuhan ni tak berhajat. Kalau Allah berhajat kepada Tuhan, Tuhan tu miskin. Tuhan apa berhajat? Maknanya dia masih lagi berfikiran yang macam tu. Maknanya Tuhan dia dengan Tuhan saya berbeza. Walaupun sama-sama Allah, Allah tu nama. Tuhan yang dia etikot dengan Tuhan yang ahli sunnah etikot berbeza. Kerana Tuhan dia ada tempat, Tuhan kita tak ada tempat. Nak matilah tak berapa hari. Tapi dia Tuhan bertempat lagi. Kalau dia kata macam tu, Tuhan ni berhajat kepada Tuhan, tempat. Kalau Tuhan ni tak ada tempat, Tuhan miskin. Maknanya Tuhan tu berhajat kepada tempat. Apa ni juga? Maknanya dia orang biasa. Kita pun tak salahkan dia 100%. Duh, hak yang duk merosakkan akal dia. Orang yang duk keluar masuk masjid surau, dia pergi mana dia tahu tu. Ha, guru tu. Maknanya yang mendatangkan racun tu siapa dia? Yang meracuni pemikiran dia pun tu siapa dia? Ha. Jadi faedah dia punya kesudahan ilmu tauhid, kita dapat membedakan yang mana Tuhan dan yang mana bukan Tuhan. Takut-takut apa tuan-tuan? Dajjal turun, esok-esok kita mengaku kata dia, dia Tuhan. Ah, kita ada kata Dajjal tu mata satu tak apalah. Kita kenal dah Dajjal mata satu. Siapa kata? Ha, sebelah tu kot tak nampak kata lah kot. Ha? Nabi kata Dajjal mata satu, kot tak nampak. Nabi kata Dajjal mata satu. Bukan Nabi kata nanti hampa akan nampak Dajjal mata satu. Yalah, dia memang mata satu. Tapi kot kita nampak lah. Kita tak nampak. Kok kita mengaku dia Tuhan? Nanya. Sebab tu Dajjal ni nama dia Al-Masih. Ada orang tanya baru ni. Dajjal tu Al-Masih ke Al-Masih? Ha. Isa Mas Al-Masih. Kan Isa Al-Masih. Dajjal juga Al-Masih. Isa Allah Ta'ala berikan kepadanya Masih. Apa mana Masih? Dia dapat menyapukan mata orang yang buta sehingga melihat. Itu di antara mukjizat dia. Itu Masih. Tapi Masihnya Dajjal, sekiranya orang pada hari itu tidak berakidah dengan akidah yang sahih, dia sapu bersih semua jadi kufur. Itu Dajjal Al-Masih. Jangan bermain. Hari ini pun banyak dah Dajjal. Ha, banyak dah Dajjal. Ha. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung lagi. Ya. Ha, wallahu a'lam. Ada soalan apa-apa? 1 2 3. Tak ada soalan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, wa salihat. وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اهدنا بالعلم لدينا بالعلم وكلنا بالتقوى منا بالعافية. اللهم فاتحنا فتح الدين وعلمنا التقي واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.